Kisah cinta paling mengharukan sepanjang masa dari sepasang profesor di Kairo, Mesir. Episode sebelumnya, bagi kaum aristokrat rumah kontrakan kami mungkin dipandang sepantasnya adalah untuk kandang binatang kesayangan mereka. Bahkan rumah binatang kesayangan mereka mungkin lebih bagus dari rumah kontrakan kami. Namun bagi kami ini adalah hadiah dari langit. Apapun bentuk rumah itu, jika seorang gelandang tanpa rumah menemukan tempat berteduh, ia bagai mendapatkan hadiah agung dari langit. Kebetulan yang punya rumah sedang membutuhkan uang, sehingga dia menerima akad sewa tanpa uang jaminan dan uang administrasi lainnya. Jadi sewanya tak lebih dari 25 pound saja untuk 3 bulan. Betapa bahagianya kami saat itu, segera kami pindah ke sana. Lalu kami membeli perkakas rumah untuk pertama kalinya. Tak lebih dari sebuah kasur kasar dari kapas, 2 bantal, 1 meja kayu kecil, 2 kursi dan 1 kompor gas sederhana sekali, kipas, dan 2 cangkir dari tanah, itu saja tak lebih. Dalam hidup yang bersahaja dan belum bisa dikatakan layak itu, kami tetap merasa bahagia, karena kami selalu bersama. Adakah di dunia ini kebahagiaan melebihi pertemuan 2 orang yang diikat kuatnya cinta? Hidup bahagia adalah hidup dengan gairah cinta. Dan kenapakah orang-orang di dunia merindukan surga di akhirat? Karena di surga Allah menjanjikan cinta. Ah, saya jadi teringat perkataan Ibnul Qayyim, bahwa nikmatnya persetubuhan cinta yang dirasa sepasang suami istri di dunia adalah untuk memberikan gambaran setetes rasa nikmat yang disediakan Allah di surga. Jika percintaan suami istri itu nikmat, maka surga jauh lebih nikmat dari itu semua. Nikmat cinta di surga tak bisa dibayangkan. Yang paling nikmat adalah cinta yang diberikan Allah kepada penghuni surga, saat Allah memperlihatkan wajahnya. Dan tidak semua penghuni surga berhak menikmati indahnya wajah Allah SWT. Untuk mencapai nikmat cinta itu, Allah menurunkan petunjuknya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang konsisten mengikuti petunjuk Allah lah yang berhak memperoleh segala cinta di surga. Melalui penghayatan cinta ini, kami menemukan jalan-jalan lurus mendekatkan diri kepadanya. Istri saya jadi rajin membaca Al-Quran, lalu memakai jilbab, dan tiada putus salat malam. Di awal malam ia menjelma menjadi putri raja yang cantik menggerahkan. Di akhir malam ia menjelma menjadi Rabia Adawiyah yang larut dalam samudera munajat kepada Tuhan. Pada waktu siang dia adalah dokter yang penuh pengabdian dan belas kasihan. Ia memang wanita yang berkarakter dan berkepribadian kuat, ia bertekad untuk menempuh hidup berdua tanpa bantuan siapapun, kecuali Allah SWT. Dia juga seorang wanita yang pandai mengatur uang. Uang sebanyak 55 pound yang tersisa setelah membayar sewa rumah cukup untuk makan dan transportasi selama 1 bulan. Tetangga-tetangga kami yang sederhana sangat mencintai kami, dan kami pun mencintai mereka. Mereka merasa kasihan melihat kemelaratan dan derita hidup kami, padahal kami berdua adalah dokter. Sampai-sampai ada yang bilang tanpa disengaja, "Ah, kami kira para dokter itu pasti kaya semua." Ternyata ada juga ia yang melarat sengsara seperti Mamduh dan istrinya. Akrabnya persaudaraan kami dengan para tetangga banyak mengurangi nestapa kami. Beberapa kali tetangga kami menawarkan bantuan-bantuan kecil layaknya saudara sendiri. Ada yang menawari istri agar menitipkan saja cuciannya pada mesin cuci mereka. Karena kami memang dokter yang sibuk. Ada yang membelikan kebutuhan dapur. Ada yang membantu membersihkan rumah. Saya sangat terkesan dengan pertolongan-pertolongan itu. Kehangatan tetangga itu seolah pengganti kasarnya perlakuan yang kami terima dari keluarga kami sendiri. Keluarga kami bahkan tidak terpanggil sama sekali untuk mencari dan mengunjungi kami. Yang lebih menyakitkan, mereka tidak membiarkan kami hidup tenang. Suatu malam, ketika kami sedang tidur pulas, tiba-tiba rumah kami digedor dan didobrak oleh 4 bajingan kiriman ayah saya. Mereka merusak segala perkakas yang ada. Meja kayu satu-satunya mereka patah-patah, juga kursi. Kasur tempat kami tidur satu-satunya mereka robek-robek. Mereka mengancam dan memaki kami dengan kata-kata kasar. Lalu mereka keluar dengan ancaman, "Kalian tak akan hidup tenang, karena berani menantang Tuan Pasa." Yang mereka maksudkan dengan Tuan Pasa adalah ayah saya yang saat itu pangkatnya naik menjadi jenderal. 4 bajingan itu pergi. Kami berdua berpelukan, menangis bareng berbagi nestapa dan membangun kekuatan. Lalu kami tata kembali rumah yang hancur. Kami kumpulkan lagi kapas-kapas yang berserakan, kami masukkan dalam kasur dan kami jahit kasur yang sobek-sobek tak karuan itu. Kami tata lagi buku-buku yang berantakan. Meja dan kursi yang pecah itu berusaha kami perbaiki.
Lalu kami tertidur kecapaian dengan tangan erat bergenggaman, seolah eratnya genggaman inilah sumber rasa aman dan kebahagiaan yang meringankan intimidasi hidup ini. Benar, firasat saya mengatakan ayah tak akan membiarkan kami hidup tenang. Saya mendapat berita dari seorang teman bahwa ayah telah merancang skenario keji untuk memenjarakan istri saya berdua dengan tuduhan wanita tuna susila. Semua orang juga tahu kuatnya intelijen militer di negeri ini. Mereka berhak melaksanakan apa saja dan undang-undang ada di telapak kaki mereka. Saya hanya bisa pasrah total kepada Allah mendengar hal itu. Dan Masya Allah, ayah memang merancang skenario itu dan tidak mengurungkan niat jahatnya itu kecuali setelah seorang teman karibku berhasil memperdaya beliau dengan bersumpah akan berhasil membujuk saya agar menceraikan istri saya. Dan meminta ayah untuk bersabar dan tidak menjalankan skenario itu, sebab kalau itu terjadi pasti pemberontakan saya akan menjadi lebih keras dan bisa berbuat lebih nekat. Tugas temanku itu adalah mengunjungi ayahku setiap pekan sambil meminta beliau sabar, sampai berhasil meyakinkan saya untuk mencerai istriku. Inilah skenario temanku itu untuk terus mengulur waktu, sampai ayah turun marahnya dan melupakan rencana kejamnya. Sementara saya bisa mempersiapkan segala sesuatu lebih matang. Beberapa bulan setelah itu datanglah saatnya masa wajib militer. Selama 1 tahun penuh saya menjalani wajib militer. Inilah masa yang sangat saya takutkan, tidak ada pemasukan sama sekali yang saya terima kecuali 6 pound setiap bulan. Dan saya mesti berpisah dengan belahan jiwa yang sangat saya cintai. Nyaris selama 1 tahun saya tidak bisa tidur karena memikirkan keselamatan istri tercinta. Tetapi Allah tidak melupakan kami, Dialah yang menjaga keselamatan hamba-hambanya yang beriman. Istri saya hidup selamat bahkan dia mendapat kesempatan magang di sebuah klinik kesehatan dekat rumah kami. Jadi selama 1 tahun ini, dia hidup berkecukupan dengan rahmat Allah. Selesai wajib militer, saya langsung menumpahkan segenap rasa rindu pada kekasih hati. Saat itu adalah musim semi, musim cinta dan keindahan. Malam itu saya tatap matanya yang indah, wajahnya yang putih bersih. Ia tersenyum manis. Saya reguk segala cintanya. Saya teringat puisi seorang penyair Palestina yang memimpikannya hidup bahagia dengan pendamping setia dan lepas dari belenggu derita. Sambil menatap ke kaki langit, ku bilang padanya, di sana, di atas lautan pasir kita akan berbaring dan tidur nyenyak sampai sabuh tiba. Bukan karena ketiadaan kata-kata, tetapi karena kapu-kapu kelelahan. Akan tidur di atas bibir kita. Besok, oh cintaku, besok, kita akan bangun pagi sekali, dengan para pelaut dan perahu layar mereka, dan kita akan terbang bersama angin, seperti burung-burung. Yah, saya pun memimpikannya yang demikian, ingin rasanya istirahat dari nestapa dan derita. Saya utarakan mimpi itu pada istri tercinta, namun dia ternyata punya pandangan lain. Dia malah bersikeras untuk masuk program magister bersama. Gila, ide gila, pikirku saat itu. Bagaimana tidak, ini adalah saat yang paling tepat untuk pergi meninggalkan Mesir dan mencari pekerjaan sebagai dokter di negara Teluk, demi menjauhi permusuhan keluarga yang tak berperasaan. Tetapi istri saya malah berpikir untuk meraih magister. Saya bujuk dia untuk mengurungkan niatnya, tapi dia tetap bersikukuh untuk meraih magister, dan menjawab dengan logika yang tak kuasa saya tolak. Kita berdua paling berprestasi dalam angkatan dan mendapat tawaran dari fakultas sehingga akan mendapatkan keringanan biaya. Kita harus sabar sebentar menahan derita untuk meraih keabadian cinta dalam kebahagiaan. Kita sudah kepalang basah menderita, kenapa tidak sekalian kita reguk sum-sum penderitaan ini. Kita sempurnakan prestasi akademis kita, dan kita wujudkan mimpi indah kita. Ia begitu tegas, matanya yang indah tidak membiaskan keraguan atau ketakutan sama sekali. Berhadapan dengan tekad, membaja istriku hatiku pun luruh. Kupenuhi ajakannya dengan perasaan takjub akan kesabaran dan kekuatan jiwanya. Jadilah kami berdua masuk program magister. Dan mulailah kami memasuki hidup baru yang lebih menderita. Pemasukan pas-pasan, sementara kebutuhan kuliah luar biasa banyaknya, dana untuk praktek, buku del. Nyaris kami hidup laksana kaum sufi. Makan hanya dengan roti isi dan air. Hari-hari yang kami lalui lebih berat dari hari-hari awal pernikahan kami. Malam-malam kami lalui bersama dengan perut lapar, teman setia kami adalah air kran. Ya, air kran, masih terekam dalam memori saya, bagaimana kami belajar bersama pada suatu malam sampai didera rasa lapar tak terperikan, kami obati dengan air. Yang terjadi kami malah muntah-muntah.
Terpaksa uang untuk beli buku kami ambil untuk beli pengganjal perut. Siang hari, jangan tanya, kami terpaksa puasa, dari keterpaksaan itu. Terjelmalah kebiasaan dan keikhlasan. Meski sedemikian melaratnya, kami merasa bahagia. Kami tidak pernah menyesal atau mengeluh sedikit pun. Tidak pernah. Saya melihat istri saya mengeluh, menangis, sedih, ataupun marah karena suatu sebab. Kalaupun dia menangis itu bukan karena menyesali nasibnya, tetapi dia lebih merasa kasihan pada saya. Dia kasihan melihat keadaan saya yang asalnya terbiasa hidup mewah dengan selera high class tiba-tiba harus hidup sengsara layaknya gelandangan. Dan sebaliknya saya pun merasa kasihan melihat keadaan dia, dia yang asalnya hidup nyaman dan makmur dengan keluarganya harus hidup menderita di rumah kontrakan yang kumuh dan makan ala kadarnya. Timbal balik perasaan ini ternyata menciptakan suasana mawadah yang luar biasa kuatnya dalam diri kami. Saya tidak bisa lagi melukiskan rasa sayang, penghormatan dan cinta yang mendalam padanya. Kutatap wajahnya dalam-dalam, saya kagum pada bidadari saya itu. Merasa diperhatikan, dia akan mengangkat pandangannya dari buku, dan menatap saya penuh cinta dengan senyumnya yang khas. Jika sudah demikian, penderitaan ini terlupakan semua. Rasanya kamilah orang paling berbahagia di dunia. Allah menyertai orang-orang yang sabar, sayang, bisiknya. Mesra sambil tersenyum. Lalu kami teruskan belajar dengan semangat membara. Allah Maha Penyayang. Usaha kami tidak sia-sia. Kami berdua meraih gelar magister dengan waktu tercepat di Mesir. Hanya 2 tahun saja, namun kami belum keluar dari derita. Setelah meraih magister pun kami masih mengecap hidup susah, tidur di atas kasur tipis dan tak ada istilah makan enak dalam hidup kami. Sampai akhirnya, rahmat Allah datang jua. Setelah usaha keras, kami berhasil menekan kontrak kerja di sebuah rumah sakit di Kuwait. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun berselimut derita dan duka, kami mengenal hidup layak dan tenang. Kami hidup di rumah yang mewah. Kami rasakan kembali tidur di atas kasur empuk. Kami kenal kembali makanan lezat setelah kami tinggal sekian tahun. 2 tahun setelah itu kami pun dapat membeli villa berlantai 2 di Heliopolis, Kairo. Sebenarnya saya rindu untuk kembali ke Mesir setelah memiliki rumah yang layak. Tetapi istriku memang, edan. Ia kembali mengeluarkan ide gila, yaitu ide untuk melanjutkan program doktor spesialis di London, juga. Dengan logika yang susah saya tolak. Kita dokter yang berprestasi. Hari-hari penuh derita telah kita lalui dan kita kini memiliki uang yang cukup untuk mengambil doktor di London. Setelah bertahun-tahun kita hidup di lorong kumuh, tak ada salahnya kita raih sekalian jenjang akademis tertinggi sambil merasakan hidup di negara maju. Apalagi pihak rumah sakit telah menyiapkan dana tambahan. Kucium kening istriku, bismillah kita ke London. Singkatnya, dengan rahmat Allah, kami berdua berhasil menggondol gelar doktor dari London. Saya spesialis saraf dan istri saya spesialis jantung. Setelah memperoleh gelar doktor spesialis kami menekan kontrak kerja baru di Kuwait dengan gaji luar biasa besarnya. Bahkan saya diangkat sebagai dokter ahli sekaligus direktur rumah sakitnya dan istri saya sebagai wakilnya. Kami juga mengajar di universitas. Kami pun dikaruniai seorang putri yang cantik dan cerdas. Saya namai dia dengan nama istri terkasih, belahan jiwa yang menemaniku dalam suka dan duka, yang tiada henti mengilhamkan kebajikan-kebajikan. 5 tahun setelah itu kami kembali ke Kairo setelah sebelumnya menunaikan ibadah haji di Tanah Haram. Kami kembali laksana seorang raja dan permaisurinya yang pulang dari lawatan keliling dunia. Kini kami hidup bahagia, penuh cinta dan kedamaian setelah lebih dari 9 tahun hidup menderita, melarat dan sengsara. Mengenang masa lalu, maka bertambahlah rasa syukur kami pada Allah SWT, dan bertambahlah rasa cinta kami. Ini cerita nyata yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat hidup. Jika hadirin sekalian ingin tahu istri salehah yang saya cintai dan mencurahkan cintanya dengan tulus tanpa pernah surut sejak pertemuan pertama sampai saat ini, dikala suka dan duka, maka lihatlah wanita berjilbab biru muda yang menunduk di barisan depan kaum ibu, tepat samping kiri artis berjilbab Huda Sultan, dialah istri saya tercinta yang mengajarkan bahwa penderitaan bisa mengekalkan cinta, dialah Prof. Dr. Sidika binti Abdul Aziz. Tepuk tangan bergemuruh mengiringi gerak kamera video menyoting sosok perempuan separobaya yang tampak anggun dengan jilbab biru tuanya. Perempuan itu tengah mengusap kucuran air matanya.
Kamera itu juga merekam mata Huda Sultan yang berkaca-kaca, lelehan air mata haru kedua. Mempelai dan segenap hadirin yang menghayati cerita itu dengan seksama. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.